dangdut Lesti Kejora mengungkapkan kalau dia pernah hampir dilamar oleh lelaki asal Mesir. Hal ini dibuka ketika dia dan suami Rizky Billar jadi bintang tamu di The Sungkar Family. Sebelum ke arah sana, Sharon Sungkar lebih dulu membahas hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Dia menilai pasangan tersebut cukup unik karena dijodohkan oleh para penggemar. Kalian itu nikah sebenarnya unik, dijodohin orang, didoain orang, kita nggak pernah meremehkan kekuatan doa orang-orang lain, kata Sharon Sungkar. Baru setelah itu, Lesti Kejora mulai mengenang masa lalunya sebelum mengenal Rizky Billar. Putus dari Rizky The Academy, dia sempat mau dijodohkan dengan lelaki asal Mesir. Dedek ceritain ada yang mau datang ke rumah Dedek. Dedek bilang lagi kuliah di Mesir, kata Lesti Kejora. Rizky Billar yang mendengar pengakuan sang istri pasang wajah bingung. Sharon Sungkar lantas menegaskan kalau Lesti Kejora pernah dijodohkan dengan lelaki Mesir. Sebelum sama Billar, Dedek mau dijodohin sama orang Mesir, ujar Sharon Sungkar. Baru tahu, Rizky Billar terlihat terkejut. Dia sampai kehilangan kata-kata. Suami Sharon, Teguh Wisnu, sampai meledek dan menirukan ekspresi Rizky Billar. Ekspresi Rizky Billar, aku kok baru tahu, kata Wisnu. Tapi itu cuma masa lalu, Lesti Kejora. Kini dia sudah menikah dengan Rizky Billar dan tengah menanti anak pertama mereka. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.